الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وولاه وحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Ketua Majlis, Guru saya Profesor Emeritus Sri Bersyukur Lali yang berhormat, Yang Majlis-Majlis Orang Besar Daerah, Ketua-Ketua Jabatan, Dev-Dev Kehormat, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian yang merupakan insan-insan yang dirahmati Allah. Pertama sekali, saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana pada saat ini saya masih lagi orang yang beragama Islam, dan itu yang kita kena sering untuk tanya diri kita setiap saat yang berlalu dalam hidup kita, apa yang kita buat untuk terus memberi bukti dan keyakinan kepada Allah kita masih lagi layak menjadi hamba-Nya. Malah gelaran dalam Al-Quran yang paling mulia bagi kita bukannya gelaran anugerah dunia, tapi gelaran abduhu, hamba-Nya. Lalu setahun setengah yang lalu, saya telah didekati oleh satu jawatankuasa ataupun rombongan yang telah meminta saya untuk melakarkan satu conceptual paper ke arah nak mengukur setakat mana sebenarnya negara kita. Kita ini merupakan negara yang berhadapan segi pengakuran kita terhadap tuntutan syariah. Dan projek itu dipanggil projek Indeks Syariah Malaysia. Ini setahun setengah yang lalu. Tapi satu perkara yang saya sering tanya pada diri saya, apakah perkara yang begitu murni takut-takut yang menjadi polemik politik? Jadi banyak perkara yang dalam otak saya, walaupun saya terlibat, saya tak pernah berada dalam dunia akademik, dalam dunia swasta, dalam dunia kerajaan. Saya hatta sudah memperkenalkan ekonomi Islam di Harvard University. Tapi kadang-kadang saya khawatir, takut-takut dugaannya bukan daripada luar, takut-takut dugaan datang daripada kita. Jadi saya amat berhati-hati. Lalu bila duduk dan melakarkan conceptual paper dan memikirkan, maka kita memikirkan jauh ke depan, sehinggakan memikirkan tentang suasana seperti hari ini, di mana nanti ada satu gagasan yang dilantik untuk pergi ke seluruh Malaysia supaya membawa satu khabar gembira bahawa sesungguhnya satu usaha sedang dilakukan ke arah nak, sebagaimana Profesor Emeritus Tan Sri kata tadi, nak mengukur. Sebab terlalu banyak orang yang memberi kenyataan yang subjektif, mengatakan sama ada Malaysia sudah Islamik ataupun kurang Islamik atau tidak Islamik. Tapi bila ditanya apa buktinya, maka ramai tak boleh nak jawab. Itu yang Tan Sri Profesor tadi menekankan, bahawa kita nak bawa satu pendekatan yang bersifat saintifik. Tapi apakah pendekatan bersifat saintifik saja semata-mata mencukupi? Tidak juga. Kerana apa? Kerana kalau pada awalnya kita tidak tutup pintu-pintu yang boleh membawa pada perbalahan, maka datanglah murni macam mana pun projek ini, ia mungkin akan menjadi polemik politik. Lalu bila duduk dan fikirkan, maka saya bertanya, apakah satu asas yang mana tak akan ada pertikaian daripada sesiapa sekalipun? Ikutlah pegangan politik dia macam mana, ikutlah tahap pendidikan agama dia macam mana, selagi dia beragama Islam, dia tak akan mempertikaikan perkara itu. Maka disitulah terlahirnya kita guna asas maqasid syariah.
Jadi apa yang Tan Sri katakan tu semua, ada cerita dia tu. Ha, saya nak kasi cerita sebab saya terlibat dalam melahirkan konsep paper tu. Ya. Kemudian timbul pula persoalan. Kita kalau nak ukur sesuatu tu, kita nak mula macam mana? Maka timbullah persoalan, apa bidang kita nak rangkum? Maka kita pergi pada aspek-aspek ataupun 8 bidang yang mana tak siapa yang akan ketikakan dalam konteks negara Malaysia sebagai permulaan. Ini 8 bidang yang akan ada signifikan dan relevansi kepada semua orang Islam. Itu ceritanya kenapa ada 8 bidang. Tak timbul soal kenapa tak 10, tak 12, tak ada. Kita nak bermula biar kita berpijak di bumi yang nyata. Kita mula dengan sesuatu yang kita rasa kita boleh kuasai dulu, lepas tu kita bergerak ke depan. Kemudian timbul pula persoalan, siapa yang nak jadi kita punya responden? Lalu saya duduk fikir, saya ni anak Gombak, isteri saya ni orang Kelantan. Kalau sebut tentang wudu, tanya saya anak Gombak pendapat saya tentang wudu, orang percaya tak? Orang percaya. Tapi orang mungkin percaya sebagai orang yang makan wudu. Tapi bila orang kata, orang tahu bahawa isteri saya orang Kelantan, lagi orang percaya. Kenapa? Di Kelantan lah terlahir ni wudu. Tapi kalau tanya orang Kelantan sendiri tentang wudu, lagi orang percaya. Sebab datang daripada mulut yang memang dikelilingi dengan suasana wudu. Sama juga, kita ambil kiasan segi responden kita. Ini tentang bab nak memberi penilaian tentang setakat mana negara Malaysia akur dan juga mendekati tuntutan agama. Segi dasarnya, segi programnya. Maka itu yang Tan Sri sebut tadi itu. Maka kita akan ada 3 gulungan responden. Responden pertama, mereka yang memang tahu dasar itu wujud. Kalau kita tanya dia, ada tak dasar ni, dasar ni, dasar ni, jawab dia, dia tidak, dia tidak, dia tidak saja. Sebab dia tahu. Satu lagi golongan, dia tak terlibat dalam nak mengubah dasar, tapi dia laksana dasar. Tapi golongan yang laksana dasar, dia tak tahu semua dasar. Sebab dia hanya melaksana. Satu lagi golongan pula yang menerima manfaat dasar, tapi dialah yang paling tak tahu semua jenis dasar yang ada. Sebab dia hanya menerima manfaat bahagian yang ada kaitan dengan diri dia. Contoh 8 asna. Kalau tanya dia tentang ada tak undang-undang zakat kat negara kita, tahu. Tapi cuba kalau tanya dia ada tak undang-undang bersabit tentang kebajikan, mungkin dia tak tahu. Sebab apa? Dia hanya ada kaitan dengan penerimaan zakat. Jadi sama juga. Kenapa Tan Sri sebut tadi 3 responden? Sebab kita menggunakan kaedah 360 degrees. Maknanya yang melahirkan dasar, yang melaksanakan dasar yang ada kaitan dengan jabatan dia, dan yang menerima manfaat daripada dasar yang tertentu, daripada dasar yang jatuh pada jabatan tertentu. Ini semua kita bertanya. Tapi tak habis kat situ pula. Yang mengubah dasar ni pula, dia merangkumi ke semua 24 kementerian yang utama. Yang melaksanakan dasar, mereka-mereka yang dalam kementerian tu, sama ada di kerajaan persekutuan maupun di kerajaan-kerajaan negeri. Yang menerima manfaat ni pula, bukan sebarang orang. Bukan hanya orang-orang terdidik. OKU pun kita tanya, anak yatim pun kita tanya. Kemudian yang kita akan tanya bukan hanya orang-orang yang ada dalam di kalangan mereka yang terlibat dalam kerja kerajaan dan swasta, NGO pun kita tanya. Mereka yang akan memberi pendapat bukan saja kalangan akademik, pelajar-pelajar pun kita tanya. Maknanya seberapa yang mungkin, macam mana Tan Sri cakap tadi tu, kita akan cuba merangkumi sebanyak mungkin lapisan masyarakat. Tetapi sekiranya kita sudah expect awal-awal lagi,
sesuatu yang bersifat sempurna, maka kita salah. Bila saya dah mengambil kira pelbagai perkara ini, maka saya perlu pergi pada menyediakan satu kaedah, metodologi, yang mana hasil daripada metodologi itu mestilah sesuatu yang boleh diterima pakai hatta pergi pada peringkat dunia sekalipun. Jadi saya pun masa awal-awal tu, sebelum ditubuhkan panel ni, duduk juga dengan kawan-kawan di JAKIM ni, Dr. Zakir, Dr. Zulfakar semua ni, terlibat brainstorming awalan.